Hai rakan-rakan, kali ini kita akan buat hair clip yang comel-comel macam ni. Okay, saya akan buat banyak tutorial mengenai cara nak siapkan hair clip macam ni. Okay, semua hair clip ini akan dimulakan dengan satu keping macam ni. Kepingan macam ni. Ini adalah basic untuk buat mulakan hair clip. Jadi, benang yang kita guna adalah benang MC Lace yang halus. Okay. Hook kita gunakan 2.2mm, jika tiada 2mm pun boleh. Kita akan gunakan hook yang halus ya untuk buat projek yang comel-comel ni. Okay. Untuk mulakan, jom kita tengok diagramnya kat sini. Okay, untuk tutorial ni saya akan gunakan benang yang lebih kasar ya, sebagai demo, sebab benang halus tu nanti susah nak nampak stitchnya. Okay. Okey, kita akan mula dengan pusingan row yang pertama, 15 chain. Okey. Siapa yang tak boleh baca ya, tak boleh baca diagram, sementara tu boleh belajar cara-cara nak baca ya diagram. Jadi ini dia. Ini kita buat satu simpul, mula dengan 15 chain. 1 2. Yang ni benang kasar ya yang saya pakai untuk buat demo. Okay. Benang ni terlalu kasar untuk buat hair clip ya. Saja saya gunakan. Okay. Saya dah siap 15 chain ya dekat sini. Okay. Kemudian daripada chain ya, stitch yang kedua, tali hujung, kita akan buat 13 XX. Ini ialah single crochet ya, simpul untuk single crochet. Jadi di mana-mana nampak X saja, bermakna yang tu single crochet ya. Okey, kita tak akan masuk tali sini ya. Biasa kalau kita buat, kita akan masuk sini. Okey, untuk hair clip kita akan masuk di belakang sini. Sini ada nombor 1. Okey, tempat yang keluar sini. Okey. Ini nombor 1, nombor 2, kita masukkan hook. Okey. Biasa kalau kita buat single crochet, kita akan buat macam ni, tarik keluar. Okey, untuk hair clip ni, kita akan buat hook tarik atas. Okey. Ambil benang, tarik keluar. Tarik bawah, tarik kedua-dua loop. Yang ni single crochet yang pertama yang kita buat ya. Okey. Okey, ni buat satu. Jadi kita nak buat 13 ke semuanya. Okey, kita dah siap satu ya. Satu. Dari atas, dari bawah. Dua. Dari atas, dari bawah, 5. Yang ni dah siap 5. Okey, teruskan. Kita jumpa di stitch nombor 13. Okey, saya dah siap 13 single crochet dan kita nak buat satu W ya. W bermakna ya. Di satu tempat ni, satu stitch ni, kita akan buat 3 kali ya. 3 kali single crochet. 1. Okey, ambil benang dari atas, 2, 3. Jadi, kita siap stitch ini. Kita pusing ke palet semula. Okey, 12 single crochet. Jadi, mula dengan stitch yang seterusnya. Dekat sini ya. Stitch yang seterusnya, kita boleh nampak ada chain kat sini. Okey, kita ambil dua-dua loop. Tarik keluar. 1, 2, okay, 3, 4, 5, okay, saya dah siap 5. Okay, kita jumpa lagi di hujung sini, ya. Yeah? Okay, saya sampai ke hujung, dah siap 12 single crochet kat sini. Kita buat satu V. V bermakna dalam satu stitch tu kita buat satu, dua, dua single crochet ya. Jadi kat stitch kat sini. Satu.
2. Okey. Jadi kita akan slip stitch ya. Ke stitch yang pertama. Sebelum tu saya nak buat marker dekat stitch yang terakhir kat sini. Okey. Ini stitch terakhir untuk pusingan awan dan ini stitch yang pertama ya. Jadi kita nak slip stitch kat sini. Masuk, tarik keluar dan tarik keluar, ketat sedikit dan kita buat chain. Okey. Di stitch yang pertama untuk pusingan kedua kita buat V. V bermakna ada dua cabang ni, satu tempat tu kita buat dua. Okey. Masukkan hook. Okey, pastikan masukkan hook dari atas ya. Satu, dari atas ke bawah, dua. Okey, diikuti dengan 12. Okey, kita buat macam tadi, 12 single crochet ya, sampai ke hujung. Sangat senang saja step ni. Okey, saya akan jumpa rakan-rakan di hujung pusingan nanti ya. Okey, diikuti dengan 3 V. Okey, caranya di setiap stitch ini kita akan buat increase ya. Sekali, jadi dua kali saya buat increase pada stitch tu. Stitch yang ketiga pun kita buat increase. Jadi diikuti dengan 12 single crochet. Jadi kita buat macam tadi. Okey. Buat ke semua 12 single crochet. Kemudian ada dua increase di dua stitch yang terakhir kat sini. Jadi satu increase dan dua increase. Okey. Kita masuk balik ke stitch yang terakhir dan slip stitch ke stitch yang pertama kat sini. Okey, tarik keluar, tarik keluar, tarik ketat, chain. Okey. Kita dah siap, kita masuk pusingan ketiga, dimula dengan single crochet. Lepas tu satu increase ya. Jadi di tempat chain tadi, slip stitch dan chain tadi, tempat yang sama, kita buat satu single crochet. Okey. Seterusnya kita buat satu yang increase. Okey. Diikuti dengan tadi 12 single crochet seperti biasa. Kemudian kita buat 3 kali apa yang dalam kurungan ya. Jadi dalam kurungan satu single crochet dan satu increase. Jadi kita kena ulangkan, kena buat 3 kali kat sini ya. Jadi single crochet dan increase. Okay. Single crochet, increase. Single crochet dan increase kat sini. Jadi kita buat 3 kumpulan ya, 3 kali. Okay. Diikuti dengan 12. 12 single crochet lagi. Jadi kita akan jumpa di hujung sini ya. Setelah siap 12 single crochet. Okey, kat sini kita buat 2 kali dalam kurungan X dan V ya. Yeah. Jadi 2 kali ya. Yeah. Sekali X, V. Sekali X. Okey. Di terakhir sini kita buat satu increase ya, yeah, V ya. Yeah. Itu dia, kita siap pusingan ketiga. Saya masuk semula marker ke stitch yang terakhir dan kita slip stitch ke stitch yang pertama tadi, tarik ketatkan dan chain. Okey, kita masuk ke pusingan terakhir, mula dengan increase. Okey, di tempat chain sini, tempat slip stitch tadi, kita buat increase.
increase, diikuti dengan 2 single crochet, jadi 1, 2 single crochet, diikuti dengan 12 single crochet. Okay. Jadi kita buat macam biasa, saya rasa rakan-rakan dah pantai buat 12 single crochet ni. Jadi kita jumpa lagi di hujung ya, hujung sini. Okay. Kemudian kita buat 3 kali yang dalam kurungan, increase dengan 2 single crochet ya. Jadi kita buat increase 2V, 2 single crochet. Okay. Kita dah siap sekali. Jadi ulangi V, iaitu increase. Okay. Diikuti dengan 2 single crochet. 1 dan 2. Okay. V dan 2 single crochet kat sini. 1, 2. Okay. Dan kita buat 12 okay, single crochet. Okay, kita masuk kurungan ke akhir sekali. 2 kali V dan 2 single crochet. Jadi kita buat V. 1 single crochet, sekali, single crochet, 2 kali, jadi V lagi, dan 2 single crochet kat sini, 1, ok, 1, 2, ok. Jadi kalau tengok kat sini ya, saya tak tulis slip stitch ya, sebab saya nak buat macam ni. Okey. Potong. Okay. Siapa nak buat slip stitch boleh ya, tapi saya lebih suka cara macam ni untuk lengkapkan pusingan ya. Okay. Kita nampak ada satu gap kat sini ya. Okey. Kita masukkan jarum ke stitch yang pertama kat sini. Masuk kat tepi. Macam ini. Dan kita bawa benang semula ke tempat keluar benang tadi. Masuk ikut sini. Okay. Kat belakang tu boleh je. Kalau tak masuk kat bawah. Okay. Apabila kita tarik, dia akan buat satu loop. Seolah-olah ada satu stitch kat sini. Jadi ini lebih cantik ya daripada buat single crochet slip stitch. Dekat belakang ni bolehlah simpan benang, sebab lepas ni kita boleh simpan saja. Sebab lepas ni kita akan buat felt ya. Kita akan masukkan felt untuk tutupkan bahagian belakang kat sini. Jadi boleh je simpan kat mana-mana. Okay. Janji nanti kita tutup felt tu tak nampak. Okay. Itu dia. Siap kita punya kepingan bawah. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke pattern-pattern lain untuk siapkan macam-macam jenis hair clip ya. Yeah.